Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok kali ini kita akan bercerita tentang Kenaboy. Apa dah jadi dengan Kenaboy? Aku dah plan camping sebenarnya hari Jumaat lepas. Jadinya plan tu sebab aku dihubungi oleh seorang kawan lama lah. Seorang kawan lama yang mengatakan dia ada pot camping yang cantik di Kenaboy. Bukan campsite, tapi ni wild camping lah kan. Memang cantik lah. Dia dah tunjuk gambar-gambar yang dia dah pergi tempat tu pada tahun 2022 ya. Korang check gambar ni. Jadi cantik kan gambar-gambar tu kan. Memang kita pun syok lah kan, sebab ada pot baru yang cantik ya. Dekat je dengan rumah aku, dalam 2 jam kot rasanya. Sebab Kenaboy nak masuk dalam tu jauh. Jadi kita pun siap-siap lah untuk pergi camping. Jadi on the way nak ke Kenaboy tu, seperti mana yang apa korang nampak dalam video tu, memang cadu lah kan tempat dia kan. Adalah alam semula jadi kan, nature kan. Hujan pun tak lebat, hujan pun renyai-renyai sahaja ya. Tapi alangkah terkejutnya apabila kau tengok keadaan air di Kenaboy. Air teh tarik geng. Teh tarik punya air kan. Pengalaman aku berkemping lah kan, dekat Lata Lembik, dekat Perak, kalau hujan sekalipun dia tak akan ada air teh tarik geng. Air tu setakat keruh macam tu je. Ini teh tarik geng. Biasa kalau teh tarik ni maknanya ada kawasan hutan ataupun di atas bukit tu yang mungkin ada pembalakan ataupun hutan yang ditarah. Kita tak tahulah kan. Sebab tertarik ni memang air tanah. Air tanah ya. Jadi bagi aku lah kan, bagi aku memang tak berbaloi lah kan. Kalau kita camping, kalau kita pergi campsite sekalipun berbayar, tengok air tertarik, Allah hai. Potong steam lah kan. Memang tak berbaloi. Jadi aku tak tahu apa masalah Kenaboy sekarang ya. Yang sungai tu adalah sungai nak masuk ke Kampung Toho asli ya, di Kenaboy tu. Dan atas tu lagi adalah Taman Negeri lah. Taman Negeri. Jadinya selepas kita orang lalu jambatan tu, kita nak pergi ke pot camping tu. Ada satu benda lain pula yang jadi dekat pot camping tu. Korang tengok gambar ni. Aku sebenarnya memang dah dalam keadaan kecewa dah sebenarnya kan. Memang dah tak terfikir dah nak buat video masa sampai dekat tempat camping tu. Jadi
tempat camping tu memanglah semak. Semak tu kita tak jadi masalah lah, kita boleh tebas. Masalahnya kalau korang perasan dekat sungai tu, terbentuk pulau daripada batu-batu kecil. Ha, dalam gambar ni cuba kau tengok kan, ada apa, ada pulau yang terbentuk pada batu-batu kecil. Jadi tak tahulah apa masalah sebenarnya tempat tu, sampai ada batu-batu pun turun dah berbentuk pulau dah kat situ. Jadi dengan perasaan kecewanya, jadi terpaksalah aku cancelkan trip camping untuk minggu ni. Jadinya setakat itu sajalah video kekecewaan tak jadi camping kita pada minggu ni lah. Jadi kita akan tebus kekecewaan kita untuk camping trip pada minggu depan. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum.